Kau naik di banjir utang kah? Oh, neng. Kau naik? Bulu Cina yang ngasak? Iya. Bad boy. Itu lebih rendah bulu Cina pada boleh. Iya. Oh iya, dia meninggal. Iya, dia meninggal. Masuk ketinggalan. Ah. Kenapa yang pertama kali jadi kepala desa? Oh iya, siapa? Zam. Ya. Kenal sama Pak Ustaz. Kenal sekampung. Oh sekampung. Sama lu sampai sekolah di TV ya? Sama. Tahun berapa dah itu sah? Bunda jadi Rona. Oh samanya? Tidak. Hah? Tidak kenal dengan dia. Oh. Dekat lagi Nazir. Nasir. Di sawah. Ah. Ini ada ya? Iya. Tahun apa taman utang di situ? Awal terakhir di situ. Iya lah, macet loh. Iya, Nazili itu dapetnya Adik Pak Alim Ngar. Iya. Tapi kejadian lo setelah istri kita meninggal ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi wasallimahi ajmain amma ba'du. Pertama dan paling utama, puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk dapat hadir di masjid yang kita cintai ini. Selawat berikan salam tidak lupa kita panjatkan kepada nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kita tetap untuk menjalankan kalimat itu saja kita boleh ajak kita pada malam hari ini. Sebelum tausiah Ramadan terlebih dahulu, kita mendengarkan ceramah singkat yang disampaikan oleh Al-Anti Sujandra dari Universitas Jurusan Pengembangan Masyarakat Islam PMI kepada Al-Anti Sujandra waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Tinggi puja sedalam syukur, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, dan tidak lupa pula nikmat kesehatan dan kesempatan jika kita dapat hadir di masjid Nurfalah yang kita cintai. Kemudian selawat dan salam berjunjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan melafazkan sepotong doa yang berbunyi Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Tidak memperpanjang waktu lima, adapun tema singkat kutum kita pada malam hari ini ialah iktadi khamsan qabla khamsin. Jagalah lima perkara sebelum datang lima hal. Yang pertama, sababaka qabla haramika. Waktu sababaka qabla haramika. Waktu mudamu.
Waktu muda musuh menang tak waktu tua. Iya. Lumpur. Ketika kita diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita pergunakanlah waktu muda kita dengan sebaik-baiknya. Karena ketika waktu muda lah kita memiliki ambisi, memiliki keinginan dan cita-cita yang kuat. Dibandingkan dengan waktu kita muda, maka waktu tua maka waktu muda lah yang sangat penting bagi kita untuk melakukan ambisi kita tersebut. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, waktu tua tidaklah menghalangi kita untuk berbuat kebaikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan buat adik-adik sekalian yang belum menginjak waktu remaja, maka pergunakanlah waktu anak-anaknya untuk berbuat kebaikan, karena waktu anak-anaklah kita akan mulai pondasi kita. Dan adapun waktu yang kedua ialah sihataka wa qabla haramika, waktu sehatmu sebelum datang sakitmu. Ketika Allah memberikan kita nikmat kesehatan, ketika Allah memberikan kita nikmat umur yang panjang, tetapi kita malah melupakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika badan kita sehat bukan, kita tidak pernah mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Akan tetapi bersyukur pun kita tidak mau kepadanya. Ketika kita diberikan Allah Subhanahu Wa Taala sebuah penyakit, disitulah kita baru mengingat Allah Subhanahu Wa Taala. Disitulah kita mulai mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, ketika kita diberikan nikmat kesehatan, maka kita gunakanlah sebaik-baiknya. Kita pergunakan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan janganlah kita menyia-nyiakannya sebelum datang waktu sakit kita. Kemudian perkara yang ketiga ialah beginaka qabla faqrika, waktu kayamu sebelum datang miskinmu. Ketika kita dititipkan Allah Subhanahu Wa Taala sebuah harta, maka kita pergunakanlah untuk kegiatan keagamaan lainnya, dan janganlah kita malah memfoya-foyakannya. Dan ketika kita memiliki harta, maka kita pergunakanlah untuk membantu saudara-saudara fakir miskin kita, karena di dalam harta kita tersebut ada juga hak dari orang itu. Di momentum bulan Ramadan ini, maka kita pergunakanlah harta kita untuk bersedekah, berinfak, karena segala amal ibadah yang kita pergunakan di bulan Ramadan ini akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pahalanya. Kemudian perkara waktu yang keempat ialah wa faraghaka qabla syaglika, waktu luangmu sebelum datang waktu sempitmu. Ketika kita diberikan waktu luang oleh Allah Subhanahu Wa Taala, maka kita pergunakanlah untuk hal-hal yang beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Misalnya untuk diri kita sendiri maupun untuk saudara-saudara kita. Seperti kita datang untuk menyambut saudara kita menjalin silaturahim, karena di waktu luanglah kita dapat melakukannya. Karena di waktu sempit, jangankan untuk menengok saudara kita, keluar rumah pun kita susah. Maka sebelum itu kita pergunakanlah waktu luang kita sebelum datang waktu sempit kita. Kemudian perkara waktu yang terakhir ialah hayataka qabla mautika, hidupmu sebelum datang kematianmu. Waktu hidup adalah waktu yang sangat berharga, karena di waktu hiduplah kita dapat beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu, janganlah kita sia-siakan waktu hidup kita, karena waktu hidup itu tidak akan datang untuk yang kedua kalinya. Maka sekian yang dapat saya sampaikan. Sebagai kesimpulan dari pembelajaran pada malam hari ini ialah kita pergunakanlah waktu yang diberikan Allah Subhanahu Wa Taala itu dengan sebaik-baiknya. Kita pergunakanlah untuk beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan janganlah kita menyia-nyiakannya sebelum datang kematian kita. Barakallah. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.